Kita dengan nomor penerbangan IP 320 tujuan Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Pagi hari ini membantu saya di ruang kemudi adalah juru terbang utama Gina dan pimpinan awak kabin Anda pada pagi hari ini adalah awak kabin utama Julavia. Pembantu Julavia adalah awak kabin utama Prisma, Sari, dan Rica. Lama penerbangan ke Pekanbaru diperkirakan adalah 1 jam lebih 50 menit dan kita akan mendaki pada ketinggian jelajah 38.000 kaki di atas permukaan laut. Laporan cuaca di rute penerbangan kita pada pagi hari ini dilaporkan cukup baik dan laporan cuaca terakhir dari Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, cuaca di atas kota Pekanbaru dikabarkan juga cukup baik pada pagi hari ini dengan suhu di darat adalah 25 derajat Celcius. Sebelum meninggalkan ketinggian jelajah, saya akan kembali dengan laporan terakhir tentang penerbangan kita pada pagi hari ini. Untuk keselamatan Anda, saya ingatkan kembali untuk tetap menggunakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Dan saya harap Anda dapat memperhatikan para awak kabin pada saat memperagakan cara-cara menyelamatkan diri dan menghadapi keadaan darurat di pesawat ini. Para awak kabin sedang melakukan persiapan terakhir sebelum mereka menutup pintu. Setelah seluruh pintu ditutup, kita akan segera melakukan persiapan tinggal landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta ini. Sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati penerbangan kita pagi hari ini. Terima kasih.